Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengetahui file tersembunyi di HP Samsung ataupun cara melihat file foto dan video yang disembunyikan pada HP Samsung. Untuk kita mengetahuinya, misalnya kita di sini pakai galeri ya. Nah, seperti ini memang kelihatannya biasa aja, tetapi di sini ada beberapa rahasia ya teman-temannya, kita bisa mengetahui yang disembunyikan. Jadi untuk caranya, misalnya kita di sini buka pada galeri, kemudian teman-teman tekan garis 3 di sini, kemudian pilih sembunyikan album. Kalau tulisan tidak ada album untuk disembunyikan, itu yang berarti tidak ada album yang disembunyikan teman-teman, ataupun tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau misalnya ada, itu dia bakalan muncul nanti teman-teman ya. Dia bakalan muncul di sini. Kalau ini kan tidak ada tuh, berarti ini aman. Nah, kalau misalnya tersembunyi itu dia kayak gini teman-teman. Nah, misalnya saya akan coba contoh yang ini ya. Kita coba contoh. Oke, sekarang kita akan coba sembunyikan ini teman-teman ya, apakah bisa. Oke, nah misalnya kita sembunyikan yang ini. Nah, kemudian kita buka lagi di galeri, kemudian tekan sembunyikan album. Nah, ini kan muncul nih di sini. Nah, jadi seperti itu cara untuk kita melihat file foto dan video yang tersembunyi di HP Samsung. Jadi silahkan teman-teman coba saja ya. Oke.